Hello Jack, jangan lupa like dan subscribe secara gratis bosku. Terima kasih. Hadapi Persipura, Persija bakal mainkan 3 pemain baru lagi. Persija hanya mainkan 3 pemain baru, Angelo Alessio buka suara. Dalam pertandingan antara Persija Jakarta melawan PSIS Semarang, pelatih Angelo Alessio menurunkan 3 pemain baru mereka yaitu Ahmad Bustomi, Ihsan Kurniawan, dan Irfan Jauhari. Dari 6 pemain baru Persija Jakarta, hanya mereka bertiga yang diturunkan oleh sang pelatih asal Italia tersebut. Pelatih Persija Jakarta Angelo Alessio pasti makan Konate main hadapi Persipura Jayapura, kata Alessio. Dari 6 pemain baru Persija Jakarta, hanya mereka bertiga yang diturunkan oleh sang pelatih asal Italia tersebut. Memang baru 3 pemain baru yang dimainkan, itu pun di babak kedua, kata pelatih Persija Jakarta Angelo Alessio. Ketiga pemain tersebut juga baru memasuki lapangan pada babak kedua. Ahmad Bustomi masuk menggantikan Dwiki Arya pada menit ke-66, Ihsan Kurniawan masuk menggantikan Marco Simic pada menit ke-74 saat hadapi PSIS Semarang. Terakhir, Irfan Jauhari masuk menggantikan Rico Simanjuntak pada menit akhir pertandingan. Pelatih Persija Jakarta Angelo Alessio belum bisa berkomentar banyak terkait para pemain rekrutan baru Persija karena memang yang dimainkan baru 3 orang, ketiga pemain tersebut pun hanya bermain pada babak kedua dengan menit yang tidak terlalu banyak. Saya rasa mereka butuh waktu untuk beradaptasi dan menunjukkan kemampuannya di Persija, kata pelatih asal Italia tersebut. Tiga pemain baru lain yang tidak turut bermain di lapangan adalah Samuel Simanjuntak, Irfan Jauhari, dan Makan Konate. Thanks for